So guys, ini adalah salah satu cara emaknya buat menemani anak-anaknya punya hobi. Oke? Kita lihat hobi baru Usi dan Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kemana? Naik motor. Oke. Tadi pagi mah beli sepeda nih. Apa beneran mau? Seru. Pelan-pelan, karena belum terbiasa. Jadinya emaknya akhirnya beli sepeda juga ya, karena Amel katanya mau serius main sepeda. Nanti habis beli road bike, mamanya akan beli sepatu roda. Sepatu roda itu buat nemenin anaknya yang Ara, karena Ara suka katanya lagi mau coba main sepatu roda. So guys, ini adalah salah satu cara emaknya buat menemani anak-anaknya punya hobi. Jadi bukan nemenin hobi suaminya aja, tapi nemenin hobi anaknya. Akhirnya aku ke toko sepeda di sini. Aku udah nyari-nyari segala macam, udah dapat merek yang bagus katanya, terus tadi udah fitting juga. Dan sekarang aku pengen coba sepedanya seperti apa. Semoga Amel nggak cuma hobi-hobian, tapi dia hobi beneran biar bisa sehat. Terus katanya nanti akan ditemenin sama adikku Bayu. Oke? Kita lihat hobi baru Usi dan Amel. Oke. Mau. Jadinya emaknya mau beli sepeda guys. Bodoh deh. Demi anak. Dengan tinggi sedul. 65 atau 66. Kita coba cek dulu. Ya. Posisi gue tuh harus ada agak lurus gini. Ada angle, sedikit pak. Oh, ada gini dikit ya. Masih terlalu lebar buat ibu. Oke. Ibu gue sampingnya agak begini, lupa. Biasanya harusnya sejajar. Jadi jalan keluarnya? Sementara, ibu boleh pakai ini dulu. Penyesuaian, dapetin feeling shiftingnya, running positionnya. Nanti kalau ibu mau ganti, carilah lebar yang maksimal lebar 38. Hmm. Atau 40 maksimal. Di sini juga? Betul lagi kosong. Oh. Gak bisa copot dari yang lain. Berarti pokoknya kekurangannya apa yang ini doang yang tinggal. Tinggal bayar. Jadi demi anak yang lagi punya hobi sepeda, emaknya juga harus ngikutin hobi sepeda.
Mungkin karena modelnya beda, mau belum terlalu kebiasa kali. Karena kayak berasa karena bannya kecil gitu. Jadi kayak berasa mau jatuh. Gitu. Bah itu kok Bang Bayu bisa kayak berasa mau oblek mau jatuh gitu. Tipis banget. Iya. Tapi emang enak sih. Alhamdulillah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mahal banget ya? Ampun, ya udahlah enggak apa-apalah. Demi nemenin Kak Amel. Apa-apa kalau bisa nggak bisa nemenin, kalau mau juga nggak apa-apa. Mama nemenin, jadi satu-satu semuanya adil. Nemenin Amel, nemenin Ara. Kamu pakai parfum aku ya? Kamu oh, gimana tuh ini asli? Hah? Kamu belum kasih balik? Oh iya. Asli ini awet banget loh kamu. Begini aja aku masih kecium banget. Enak bang. Kalau itu udah bolos, ini masih pantai lihat. Oh baru ke situ. Kita nggak usah terlalu kaku. Iya tadi mungkin karena aku baru jadinya kayak jadi dia ininya emang di yang kanan itu oh ininya doang ya, ya ini sama berbeda apa sambil jalan enak nanti ya. Pokoknya yang penting kita di sini sama di sini aja kan wah wow. Yang ini aja paling penting sih. Ini ya oke okay. Enak okay. Banget ini Mbak mungkin Mama belum terbiasa ya. Halo, hei. Itu lihat, kita mau kemana? Naik motor. Oke. Dadadadadong. Oke. Sudah sampai guys.